7 penumpang luka ringan, sementara seorang penumpang luka berat. Dan saat ini berada di Rumah Sakit Rosella, Kabupaten Karawang. Para korban merupakan penumpang bus jurusan Jakarta-Cirebon yang terguling di ruas tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Tepatnya yaitu di kilometer 40 arah Cirebon. Badan bus sempat menutup jalan di lajur 1 dan lajur 2. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek juga sempat macet sepanjang 5 km. Namun saat ini bus sudah berhasil dievakuasi ke kilometer 41. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi.